Assalamualaikum, hai korang, bersama lagi dengan Kak Syah RBS. Untuk video kali ini, Kak Syah nak kongsikan cara Kak Syah menyediakan nasi goreng daging. Baiklah korang, ini antara bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat nasi goreng daging. Tanpa melengahkan masa, jom kita semak video ini sehingga habis. Selamat menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Kak Syah panaskan minyak di dalam kuali secukupnya. Kemudian Kak Syah tumiskan bahan-bahan yang telah Kak Syah tumbuk kasar. Bahan-bahan ini terdiri daripada bawang putih dan juga bawang merah. Tumiskan bahan tumbuk ini sehinggalah naik bau ataupun warnanya bertukar keperangan. Apabila bahan tumbuk ini telah pun cukup masak, Kak Syah masukkan pula cili kering kisar. Cili kering kisar ni Kak Syah kisar sendiri ya. Untuk sukatan cili kering kisar ni sesuai selera korang. Jika korang tak suka pedas, bolehlah dikurangkan. Tumiskan cili kering kisar ni sehinggalah ia garing seperti ini. Kemudian, Kak Syah masukkan daging yang telah Kak Syah rebuskan dan sedikit air rebusan daging. Seterusnya, masukkan sos tiram lebih kurang 2 sudu makan. Masukkan juga 2 sudu kicap manis ataupun boleh guna kicap cair. Kemudian 1 sudu makan sos ikan. Kacau-kacaukannya supaya ianya sebati. Tidak dilupakan, Kak Syah tambahkan juga dengan sedikit garam dan juga sedikit penyedap rasa. Korang juga boleh guna kiub pati ikan bilis jika suka. Jika korang suka, bolehlah pecahkan sebiji telur ayam ketika ini. Seterusnya, bolehlah dimasukkan nasi putih yang telah digembur-gemburkan. Kacaukan kesemua bahan-bahan ini sehinggalah ia sebati dan serata. Tips untuk mendapatkan nasi goreng yang sedap, pastikan nasi tidak berketul, nasi putih yang digunakan tidak lembik dan semasa goreng perlu sentiasa kacau-kacaukannya supaya ianya masak sekata. Kak Syah nak rasa dahulu nasi goreng ni sama ada dah secukup rasa ataupun tidak. Alhamdulillah tidak masin dan juga secukup rasa yang Kak Syah suka. Baiklah, untuk sentuhan yang terakhir, Kak Syah masukkan bawang besar yang dipotong bulat bersama kacang panjang yang telah Kak Syah potong kecil-kecil macam ni. Jika korang nak tukar dengan sayuran yang korang suka, boleh je tukar ikut sesuai selera korang lah ya. Kemudian kacau-kacaukannya supaya bawang ini layu sedikit. Kemudian bolehlah dipadamkan api dapur. Nasi goreng daging Kak Syah telah pun siap, sedia untuk dihidangkan. Alhamdulillah, inilah hasilnya nasi goreng daging daripada Kak Syah. Sesuai untuk dimakan bersama keropok ataupun boleh ditambah dengan telur mata jika korang suka. Baiklah korang, setakat ini sahaja video untuk kali ini. Jumpa di next video. Bye! Baiklah korang, semoga perkongsian dari Kak Syah memberi manfaat. Please support dengan like, subscribe dan aktifkan notification supaya tidak terlepas video baru dari Kak Syah. Assalamualaikum. Bye.